الغايه القصوى عمارته بالاخلاق المحموده والعقائد المشروعه، ولن يتصف بها ما لم ينظب عن نقائدها من العقائد الفاسده والرذائل الممقوته. فتذهيري احد شطرين، وهو الشطر الاول الذي هو شرط في الثاني، فكانت طهور شطر الايمان بهذا المعنى. وكذلك تذهير الجوارح عن المناهي احد الشطرين، وهو الشطر الاول الذي هو شرط في الثاني، فتذهيره احد الشطرين وهو الشطر الاول وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني. فهذه مقامات الايمان، ولكل مقام طبقه، ولن ينال العبد الطبقه العاليه الا ان يجاوز طبقه السافله، الى اخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Sebagaimana yang pernah kita bahas di dalam bab masalah taharah ini, ada empat macam, yaitu yang pertama adalah taharah secara zahir. Seperti yang kita ketahui, taharah secara zahir adalah seperti halnya wudu, kemudian membersihkan dari hal-hal yang berbau najis atau kotor. Ya, kemudian taharah yang kedua adalah taharah tathhirul jawarihi anil jaraimi wal atham, yaitu membersihkan diri dari segala dosa. Taharah yang kedua, menjauhkan diri dari segala dosa, atau bisa diartikan membersihkan diri dari segala dosa ini dengan cara taubat atau istighfar, bisa jadi taharah yang kedua itu. Martabat yang ketiga, yaitu membersihkan hati dari segala akhlak-akhlak yang tercela atau akhlak-akhlak yang buruk. Harus dibersihkan hati kita, bukan anggota badan kita, tapi hati pusat ya. Yang ketiga itu seperti halnya membersihkan hati dari segala kebencian-kebencian kepada akhirat. Hendaknya hati kita harus cinta kepada akhirat, tidak boleh benci kepada akhirat. Atau membersihkan hati dari segala penyakit, baik itu penyakit hasad, dengki, atau penyakit higid, iri, atau penyakit kibir, sombong. Itu penyakit-penyakit hati. Hati kita harus dibersihkan dari penyakit-penyakit itu. Itu namanya tathhirul qalb. Adapun yang keempat adalah membersihkan semua perkara, baik itu yang menyangkut kepada urusan hati ataukah urusan anggota badan. Maknanya apa? Maknanya adalah membersihkan diri sehingga tidak ada yang dia lihat kecuali Allah. Ini tathhir atau taharah yang keempat ini adalah taharahnya orang-orang para anbiya, para nabi-nabi dan para wali. Itu taharahnya mereka. Sehingga ini bukan kelas kita ini. Maknanya bahwa hati mereka itu tidak ada yang mereka lihat kecuali Allah. Tidak ada yang mereka lihat kecuali Allah. Tidak ada yang mereka pandang kecuali Allah. Tidak ada yang mereka rasakan kecuali Allah. Itu taharatul anbiya wasiddiqin. Kesuciannya hati para anbiya, para nabi dan para wali. Itu kelas tingkat orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sangat hebat ya di dalam masalah taharatul qalb ini tadi. Nah, dikatakan di sini bahwa wa taharah fi kulli rutbatin nisful amal alladhi fiha fa innal ghayatal quswa fil amali sir ayyan kashifalahu jalalullah taala wa azamatuh. Begitu. Setiap martabat itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Setiap tingkatan tadi yang disebutkan empat tadi, setiap tingkatan-tingkatannya itu memiliki keistimewaan-keistimewaan, memiliki tujuan-tujuan. Tidak mungkin seseorang dia kepingin membersihkan badannya tanpa ada tujuan. Tidak ada.
Setiap orang kepingin membersihkan badannya pasti dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar badannya bersih, ya kan? Agar badannya tidak bau, paling tidak. Dia berwudu tujuannya apa? Untuk ibadah. Dia punya tujuan-tujuan tertentu. Dia mandi tujuannya apa? Membersihkan badan dari segala yang berbau najis, atau dari segala najis, atau dari segala hadas. Barangkali mungkin mandinya adalah mandi wajib, matalan. Dia membersihkan badan dari hadas yang besar. Ada tujuan-tujuannya. Tujuannya adalah tiada lain adalah untuk ibadah. Ya, itu at-taharah fi kulli rudwatin nisful amal allati fiha fa inal ghayatal quswa fil amal sir ayang kasyifalahu jalalullah taala wa azam wa lan tahilla ma'rifatullah bil haqiqati fis sir ma lam yartahil masiwallahi taala anhu. Begitu pula seseorang tidak akan tahu akan Allah subhanahu wa taala sebelum dia mengetahui apa-apa yang ada di bawahnya. Maknanya, jadi kalau gampangannya, seseorang tidak akan mungkin naik ke atas tangga yang paling atas sebelum dia mendaki tangga yang paling bawah. Itu maknanya. Jadi kita harus tahu awalnya dulu, tahap awalnya apa. Begitu, jangan kemudian kita langsung ke hagigoh tanpa tahu syariah. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Jadi semua itu ada jenjangnya. Nah, ya, bertahap, tadrij namanya. Dari syariah, syariah, kemudian memahami syariah, terus begitu ke tariqah, tariqah baru kemudian kepada ma'rifah dan lain sebagainya. Sebagaimana kesalahan orang-orang awam sekarang ini mengetahui yang di atas, sementara yang bawah masih lubang dia. Tidak tahu sama sekali apa itu sholat, tidak pernah ngerjakan sholat barangkali. Nah, keliru ini, keliru besar dia. Ya, begitu. Nah, kemudian adapun amal hati fal ghayatul quswa fi imaratuhu bil akhlaqil mahmudah. Begitu pula amalnya hati ini, amal hati ini lain sama amal jawareh. Amal hati, perbuatan hati itu berbeda dengan amal perbuatan daripada anggota badan kita lain. Hati ini sebagaimana yang pernah kita terangkan, hati itu makanya satu bentuk, bukan bentuk jantung yang berdetak, bukan, tapi itu punya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Hati itu al-galab, galab itu punya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Makanya orang kalau tidak punya hati, anda ini tidak punya hati, anda ini tidak pernah berhati-hati, atau anda ini bukan berarti dia tidak punya hati, tidak punya jantung. Orang tidak punya jantung mati dia. Tapi makna tidak punya hati ini tidak punya pengetahuan dia tentang Allah, itu, atau tidak pernah ada hubungan sama Allah barangkali. Itu orang tidak ada hatinya. Makanya dikatakan amalul galb ini, perbuatan hati itu beda dengan perbuatan anggota badan. Beda. Ikhwani, bisa sekarang saya berikan kesimpulan sedikit saja. Perbuatan anggota badan itu melihat, yang mata, yang telinga mendengar, yang tangan bergerak, ngambil, yang kaki melangkah. Itu anggota daripada badan, perbuatan anggota badan kita. Perbuatan anggota hati lain, tidak begitu, lain dia. Nah, bagaimana ini? Dikatakan di sini, perbuatannya hati itu adalah satu puncak yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara dimakmurkannya dengan cara apa? Akhlak yang baik. Orang kalau berakhlak dengan akhlak yang baik, maka itulah hati yang bekerja. Jadi beda, kalau hati itu bekerjanya melihat, mendengar, mengambil, melangkah, satu perbuatan, itu hati. Dia mendengar, sekaligus dia melihat, sekaligus dia bergerak, sekaligus dia melangkah, satu perbuatan, itulah perbuatan hati. Beda sama mata. Mata tidak bisa untuk mendengar, hanya untuk melihat saja. Telinga tidak bisa untuk melihat, mendengar saja. Nah, begitu. Jadi beda antara perbuatan anggota sama perbuatan hati itu. Ya. Nah, makanya harus hati ini di istilahnya itu dimakmurkan atau dibangun dengan akhlak-akhlak yang baik. Bangun akhlak-akhlak yang baik kita. Ya. Kemudian
di samping dengan akhlak-akhlak yang baik wal aqaidil masyru'ah, harus dibangun dengan aqidah-aqidah yang sudah disyariatkan. Pakai aqidah ya tiada lain, aqidah kita yang paling lurus adalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah, di mana aqidah ini adalah aqidah yang sudah mithlama ana alihi wa ashabi al-firqatun najiyah, satu firqah, kelompok orang atau kelompok masyarakat muslimin yang paling selamat, al-firqatun najiyah. Bertanya para sahabat, wa mahiya, mithlama ana alihi wa ashabi, kata Rasulullah, firqah, satu kelompok yang dikerjakan atau yang diamalkan oleh saya, kata Rasulullah, dan para sahabatku, itu al-firqatun najiyah, al-firqah ahlu sunnah wal jamaah. Begitu ya, itu aqidah al-masyru'i. Walan yattasif biha ma lam yandhuf an naga'idhiha, dikatakan tidak mungkin tersifatkan manusia dengan satu bentuk manusia yang berakhlak baik selama dia tidak membersihkan hatinya. Tidak mungkin tercipta itu. Dia, saya Ustaz kepingin lurus jalan saya kepingin jadi orang istiqamah. Bersihkan hatimu. Kalau Anda bisa membersihkan hati Anda, Anda akan pasti lurus jalannya. Itu. Seperti apapun diajari, tapi kalau hatinya tidak pernah diajari, tidak akan lolos, tidak akan jadi anak yang baik. Makanya menjadikan anak yang baik itu tidak hanya dengan mencerdaskan akalnya. Menjadikan anak yang baik itu harus mencerdaskan spiritualnya dulu, akhlaknya dulu, hatinya dulu dibersihkan. Makanya dulu salafun salih itu dulu sebelum mereka melangkah, anak didiknya disuruh taubat dulu, taubatan nasuha, sampai bersih, betul-betul bersih, baru diajari ilmu. Begitu jadi, ya, nah, dituntunkan dulu. Nah, kemudian ikhwani, wa minal aqaidil fasidah warada ilal mughuta fatathhiru ahadu syatrin wa huwa syatrul awal alladhi huwa syartun fit tsani. Fa kana tuhuru syatrul imani bihadzal makna. Dikatakan di sini, lihat. Kesucian itu adalah merupakan bagian daripada iman. Suci itu merupakan bagian daripada iman. Orang bisa dikatakan dia bersih, suka bersuci, berarti imannya kuat ya. Sebagaimana ada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Orang yang bersih menandakan bahwa dia punya iman. Gitu. Orang yang hatinya bersih mesti dia beriman insyaallah. Banyak yang begitu ya, bersih dalam arti kata bukan hanya bersih zahirnya, tapi juga harus bersih batinnya, bersih hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela, itu harus dibersihkan juga, diperhatikan juga itu. Dan ini termasuk salah satu kebersihan anggota badan dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama, seperti wudu, mandi wajib, mandi sunnah, itu merupakan satu cermin bersihnya hati. Itu Islam itu mengajarkan satu, kalau orang itu dia bersih hatinya, dari mana tahu orang itu bersih hatinya Ustaz? Orang itu tahu bersih hatinya orang tersebut, lihatlah bagaimana kebersihan anggotanya. Orang bisa tahu batin seseorang apabila kelihatan raut wajahnya. Bagaimana batin orang ini? Orang ini punya pikiran apa tidak punya pikiran, itu bisa dilihat dari raut wajahnya, zahirnya. Kadang bisa begitu, bisa terbaca. Makanya agama Islam mengajarkan tidak hanya mandi biasa. Kalau mandi biasa orang lain bisa melakukan. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu bisa melakukan mandi. Tapi Islam melakukan mandi bukan seperti mereka, niatnya. Nah, niat ini sangat berpengaruh di dalam hati kita. Ya, oleh karenanya wa kadzalika tathhirul jawarih anil manahi ahadu syatraini wa huwa asyatrul awal alladhi huwa syartun fit tsani. Fatathhiruhu ahadu syatraini wa huwa asyatrul awal wa imaratuhu bit ta'at asyatrul tsani. Fahadhihi al magam agamatul iman. Wa likulli magamin tabaqah. Lihat, setiap kedudukan itu memiliki tingkatan. Setiap kedudukan hamba itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada hamba yang mempunyai strata iman di bawah, ya dia muslim biasa. Sekaligus dia digoyah
dengan satu hal yang bisa menggoyahkan imannya, dia akan goyah. Sebagaimana antum lihat bagaimana masyarakat awam yang ada di desa-desa, di gunung-gunung itu, kalau digoyang dengan agama-agama yang baru, goyang dia. Banyaknya aliran-aliran sesat ini karena memang masyarakat muslimin yang ada di Indonesia kurang kuat imannya. Adanya aliran-aliran baru, katut dia. Kayak layangan gitu, katut. Kemana angin berhembus, dia mengikuti arah angin. Tidak begitu, tapi yang harus dikuatkan satu demi satu ya, bertahap. Pada makom yang kedua, tingkatan mukmin, kekuatan imannya di atas mukmin dia. Sudah mulai kuat ya. Kemudian mukmin lagi, di atasnya lagi muhsin namanya. Mempunyai tingkatan ihsan, lebih kuat lagi dia. Di atasnya lagi menjadi orang soleh, di atasnya lagi menjadi wali Allah. Di atasnya lagi menjadi orang-orang min ahlil ma'rifah. Terus begitu. Tingkatan-tingkatan mukmin itu ada. Walikulli maqamin tabaqah. Setiap makom di dalam pembersihan hati itu, setiap daripada makomnya orang mukmin, kedudukannya orang mukmin di mata Allah Taala itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua orang mukmin itu sama semua, tidak. Jadi ikhwan ini tidak boleh mengatakan gebiah uyah istilahnya. Udah ini orang mukmin ini sama semuanya. Ya begitu tingkat imannya, lain. Lain. Ada yang tingkat imannya itu kuat, ada yang tingkat imannya itu lemah. Ada yang tingkat imannya itu sedang-sedang saja. Ada. Seperti itu. Ada yang barangkali mungkin tidak ada imannya sama sekali. Nah, ya seperti itu. Walayana lal abdu at-tabaqatul aliyah illa an yujawiza at-tabaqatus salifah. Begitu tadi katakan bahwa seorang hamba tidak akan mampu menaiki tangga yang di atas sebelum dia mendaki tangga yang di bawah. Begitu. Jadi harus satu persatu seperti anak tangga itu tadi. Ya, seperti itu. Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum fala yasiru ila taharati sir ani sifatil madmumah wa imaratuhu bil mahmudati ma lam yafrugh min taharatil qalbi anil khalqil madmum wa imaratuhu bil khalq bil khuluqil mahmud wa lan yasila ila dhalika ma lam yafrugh an taharatil jawarihi anil manahi wa imaratuha bit ta'at wa kullama azal matlub wa syarufa su'uba maslakuhu wa tala tarigatuhu wa kathrat agabatuhu fala tadhunnu anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina na'am man amiyat basiratuhu an tafawuti hadhihi at-tabaqati lam yafham min maratibit taharah illa darajatal akhiratal lati hiya kal gishratil akhiratiz zahirah bil idafati ila lubbil matlub fa sara yum'inu fiha wa yastaghsi fi majariha wa yastaw'ibu jami'a awqatihi fil istinja wa ghasli thiyab wa tanthifi adh-dhahir wa talabil mahil miyahil jariyatil kathira dhannan minhu bi hukmil waswasati wa tukhayyilul aqla anna taharatal matluba syarifatah hiya hadhihi faqat wa jahalatun yasiratul awwalin wa jahalatu bisiratil awwalin wa istighraqihim jami'al hammi wal fikri fi tadhhiril qalbi wa tasahulihim fi amri adh-dhahir hatta inna Umar radhiyallahu anhu ma'ulwi mansabihi tawadda'a min ma'in fi jurratin nasraniyah wa hatta innahum ma kanu yaghsiluna al-yada min ad-dusumati wal adh'imah bal kanu yamsahuna asabi'ahum bi akhmasi aqdamihim wa adawil asnan min al bida'il muhdatsah wa laqad kana yusalluna 'ala al ardi fil masajidi wa yamshuna hufatan fit turugat wa man kana la yaj'al bainahu wa bainal ardi hajizan fi madja'ihi kana min akabirihim wa kanu yaktasiruna fil hijarati fil istinja' wa qala abu hurairata wa ghayruhu min ahli suffah kunna na'kulu shiwa'a fatugamu salatu fanudkhilu asabi'ana fil hasa thumma nafrikuha biturabi wa nukabbir. Nah, dikatakan di sini, lihat. Jadi bentuk daripada ikhwani permasalahan taharah ini. Jadi kita berbicara masalah taharah, kesucian. Kesucian tadi yang sebagaimana dibagi oleh Imam Ghazali menjadi 4 bagian. Bagian yang paling terakhir itulah bagian yang paling tinggi, yaitu bagiannya kesuciannya para nabi dan para wali. Dikatakan tadi di sini bahwa
seseorang tidak akan mampu dia akan membersihkan hatinya sebelum dia mampu membersihkan badannya. Begitu jadinya, awal tahapnya itu seperti itu. Dia tidak akan mampu hatinya akan menjadi orang yang bersih dari segala penyakit hati selama dia tidak mampu untuk melakukan wudhu yang sebenar-benarnya. Nah, wudhu yang sebenar-benarnya itulah bisa membersihkan hati seseorang menjadi sebersih-bersihnya. Jadi awal, tahap awal itu zahirnya seperti itu. Ya. Begitu pula seseorang tidak akan mampu membersihkan rohnya sebelum dia membersihkan hatinya. Seseorang tidak akan mampu membersihkan apa di atas itu semuanya sebelum dia membersihkan apa yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Kelanjutannya jadi bertahap. Wa imaratuhu bil mahmudah malam yafruq min taharatil qalbi anil khuluqil madhmum. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan mampu membersihkan hatinya dari segala akhlak-akhlak yang tercela. Wa imaratuhu bil khuluqil mahmud. Dengan cara apa membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela ini? Ya dengan cara akhlak-akhlak yang baik, dididik akhlak hatinya untuk dengan cara akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Walan yasila ila dzalika ma lam yafruq an taharatil jawarih. Sama tadi dikatakan bahwa itu tidak mungkin dicapai oleh seorang hamba sebelum dia bisa membersihkan jawarihnya, anggota tubuhnya. Seperti misalnya, hati Anda tidak akan bersih selama Anda tidak bisa menjaga mata. Tidak bisa jaga mata dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di TV atau di luar TV atau di rumah atau di luar rumah, baik itu di madrasah atau di luar madrasah. Selama dia tidak bisa menjaga jawareh anggota tubuhnya, tidak mungkin dia bisa membersihkan hatinya. Karena ini adalah pintunya hati. Anggota tubuh yang ada pada kita itu adalah pintunya hati, pintunya ke dalam. Bila pintu ini terbuka, setan akan masuk dan akan mengotori hati kita. Jadi kata Imam Ghazali itu, jangan kau jadikan kau punya hati itu seperti khala, baitul khala atau seperti WC. Selama kau bersihkan, ada orang masuk, mesti mengotori lagi. Jangan kau jadikan kau punya hati itu seperti baitul khala, seperti halnya WC. Selama kau bersihkan itu WC, selama itu juga orang namanya WC, pasti ada yang namanya kotoran yang akan dikeluarkan di situ. Nah, seperti itu. Jadi hati kita harus dibersihkan sebersih-bersihnya, supaya jangan sampai tertutup dari segala apa-apa yang berbau tercela. Yang masuk adalah bau-bau yang terpuji. Ya, nah. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang sulit untuk dicapai, segala sesuatu yang sulit untuk dicapai dan mulia untuk didaki atau mulia betul ini untuk digapai, itu pasti panjang jalannya. Panjang jalannya. Antum ingin mengetahui bahwa hati antum ini kepingin dibersihkan, mulia loh ini. Kebersihan hati itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Bersih hati ya sama sekali. Bahkan tidak punya kedendaman, tidak punya keirian, tidak punya kesombongan, tidak punya kecongkaan, tidak punya rasa ujub dan lain sebagainya. Itu sulit dicapai sama semua orang. Nah, bila Anda kepingin menggapai itu semuanya, itu jalannya begitu panjang dan sulit. Sulit itu dan panjang sekali ya. Wa kathurat aghabatuhu, bahkan banyak sekali rintangannya. Banyak sekali. Anda kepingin membersihkan hati, bagaimanapun juga setan akan selalu akan menggoda kita dan mengganggu kita. Wa kathurat aghabatuhu, banyak rintangannya, banyak halangannya ini di dalam membersihkan hati ini. Jangan dikira bahwa perkara seperti ini tuh mudah. Yudrak bil muna, hanya kau dapatkan dengan cara berangan-angan saja. Andaikan hati saja ini bersih, lantas kemudian setelah itu dia bersih hatinya. Tidak. Yudrak bil muna wa yunalu bil huwaina, kau dapatkan dengan cara kau tidur atau beristirahat saja. Tidak kau usahakan hatimu untuk kau didik supaya hatinya menjadi hati yang bersih, lantas itu kau dapatkan begitu saja dengan mudahnya. Lah, tidak begitu. Itu dengan mujahadah. Sahabat itu bisa masuk ke dalam surga dengan apa? Perang. Sampai dibunuh, dipenggal mereka, digergaji orang. Berperang betul-betul, berjuang mereka. Lah itu seperti itu. Kita akan mendapatkan apa sesuatu yang mulia di mata Allah Ta'ala harus dengan berjuang kita. Ya.
Kemudian betul, tapi bagi orang yang buta hatinya, man amiyat basiratuhu, buat orang yang buta hatinya, yang tidak mengetahui tentang tobagah, kedudukan-kedudukan hati ini semuanya, tidak akan paham dia. Seperti kita, karena kita tidak mengerti apa itu seluk-beluknya hati dan bagaimana jalannya hati manusia ini, kalau ke arah kanan menjadi orang yang baik misalnya ini, ke arah yang kiri menjadi orang yang jelek, atau misalnya kalau dia dudukan masalah ngerasani orang misalnya, itu hatinya akan menjadi beku atau hatinya akan jadi kotor. Kalau dengan cara ibadah hatinya akan menjadi bersih, atau berzikir kepada Allah hatinya akan menjadi bersih. Dia belum memahami hal ini, dianggap itu sama saja. Saya sholat sama saya tidak sholat sama. Berarti dia tidak paham. Untuk cara membersihkan hati dia belum mengerti. Itu sulit katanya Imam Ghazali. Na'am man amiyat basiratuhu an tafawuti hadhihi at-tabaqat lam yafhami maratibit taharah ila darajatil akhirah. Orang yang sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memahami apa-apa dia. Kecuali derajat yang terakhir. Alati hiya kal ghisratil akhirah adh-dhahirah bil idafati ila lubbil matlub, hanya sebagai angan-angan saja. Yang terakhir itu ceritanya nabi-nabi itu kebersihan hatinya, wali-wali itu kebersihan hatinya, hanya sekedar wacana. Hanya sekedar wacana. Tak bisa dia amalkan, tak bisa untuk dia kepingin supaya jadi seperti mereka, tak. Hanya sekedar wacana. Oh, nabi-nabi, oh wali-wali dulu seperti ini, ya. Sekedar cuman dongeng saja, hikayat-hikayat, cerita-cerita saja, kisah-kisah saja itu. Tidak ada kenyataannya dalam kehidupan kita. Nah, ya. Nah, kemudian hanya sebagai kulit saja. Faswara yum'in fiha wa yastaksi fi majariha. Sehingga semestinya dia harus betul-betul memikirkan itu. Dia harus betul-betul jeli. Dia harus betul-betul menginginkan agar supaya dia bisa membersihkan hatinya seperti mereka. Wa yastau'ib jami'a awghatihi fil istinja. Kemudian lantas kemudian di dalam benak pikirannya dia mengatakan, saya akan menjadi seperti nabi-nabi itu, saya akan menjadi seperti wali-wali seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan yang zahir-zahir ini saja. Lantas dia beranggapan bahwa nabi-nabi dan para wali itu menjadi aulia besar, menjadi nabi-nabi yang mulia, itu dengan cara membersihkan yang zahir-zahir saja. Tidak. Bukan hanya yang bersihkan yang zahir-zahir saja, tidak. Mereka menganggapnya bahwa semua waktunya lantas dia kerahkan untuk istinja, cebok saja, atau membersihkan baju badannya agar supaya badannya bersih, bajunya putih. Lantas seperti itu. Wa tanthifiz zahir, atau membersihkan yang zahir-zahir. Wa talabil miyahil jahirah al-katsirah, atau dia hanya mencari air yang mengalir di sungai yang alirannya deras. Dhannan minhu bihukmil waswasah wa takhayyulil aql anna at-tahara al-matlub hiya syarifah hiya hadhihi faqat. Dia berpikiran bahwa akalnya dia berkhayal bahwa yang sesungguhnya dinamakan taharah yang sebenarnya itu hanya wudu saja itu, atau mandi saja itu taharah yang sebenarnya. Lah, bukan itu. Itu zahir memang, itu harus dipelajari. Cuman bukan ini finishnya. Masih ada finishnya, masih ada. Finishnya bukan cuman di wudu saja. Wudu itu memang jalannya. Jalannya untuk membersihkan hati, buat jalannya. Tapi finishnya, akhir nihayahnya, ghayatul ghuswahnya, bukan di situ. Masih ada jenjang-jenjangnya, masih ada itu. Kata Ghazali begitu. Sementara dia tidak mengetahui jalannya para aulia. Wa jahalatu bi siratil awwalin, enggak tahu dia. Jalannya orang-orang dulu bagaimana? Wallahu a'lam, enggak ngerti dia. Enggak pernah baca kitab sirah. Enggak pernah menelaah sirahnya Rasulullah. Enggak pernah baca siratnya para sahabat. Enggak pernah baca siratnya orang-orang soleh. Jahalah. Enggak ngerti, pokok dia wudu, sekedar wudu, salat, setelah itu dia menganggap dirinya sudah wali. Lah, bukan itu. Bukan hanya itu. Ya. Wa jahalatu bi siratil awwalin wa istighraqihim jami'il ham wal fikr fi tadhhiril qalb. Bagaimana orang-orang dulu? Orang-orang dulu juga seperti kita, berwudu, mandi, tayamum, yang enggak mampu wudu mereka tayamum, istinja seperti halnya kita melakukan. Tapi bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka juga mendidik matanya, mendidik telinganya, mendidik tangannya, mendidik kehormatannya, mendidik kakinya, bahkan mendidik hatinya, agar jangan sampai mereka semua ini kotor dengan hal-hal yang berbau najis, baik itu najis yang zahir seperti kotoran-kotoran itu semuanya,
atau najis-najis yang batin seperti tadi, hege, dengki, iri, sombong dan lain sebagainya. Mereka jaga itu. Itu juga najis, merupakan najisnya najis hati namanya. Najisnya hati. Kemudian ikhwani, wa tasahuluhum fi amri dhahir hatta inna Umar radhiyallahu taala anhu ma ulwi mansabihi. Lihat, bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu saja dengan ketinggian makomnya, dengan ketinggian kedudukannya, dia seorang khalifah, khalifat Rasulullah, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketinggian makomnya, dia berwudu dari bekas air milik orang perempuan Nasrani. Nah, kita berpikir sekarang, kendi yang habis dipakai airnya oleh seorang perempuan Nasrani, Nasrania, apa jadinya? Yang perempuan Nasrania tidak mengetahui apa itu najis. Nasrani, orang Kristen, tapi dipakai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk berwudu. Apakah lantas kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab kita katakan, oh Sayyidina Umar ibn Khattab dia tidak ngerti apa-apa itu, dia bukan wali Allah, dia bukan orang yang suci, ya, dia sahabat jalil, sahabat Nabi yang besar, sahabat kecintaan Rasulullah, mubasyar bil jannah, minal mubasyarina bil jannah, termasuk orang-orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu, ya. Wa hatta innahum ma kanu yaghsiluna liyat minan dusumati wal at'imah. Bahkan banyak kalau kita melihat cerita-cerita para sahabat itu sendiri, mereka membersihkan tangan mereka dari apa? Lemak-lemak yang habis mereka makan, dari daging-daging itu atau dari makanan-makanan yang berminyak. Mereka membersihkan tangannya dari mana? Lewat telapak kaki mereka. Apa lantas kemudian telapak kaki mereka menjadi kotor dengan hal itu? Tidak. Tidak begitu. Ya kan? Bal kanu yamsahuna asabi'ahum bi akhmasi aqdamihim, bahkan mereka mengusap daripada telapak tangan mereka itu dengan telapak kaki mereka habis mereka makan sesuatu yang berbau lemak atau makan-makan daging-dagingan yang amis atau apa itu yang berminyak, kemudian mereka usapkan pada telapak kaki mereka bi akhmasi aqdamihim, bersih. Dulu enggak ada sabun, memang sabunnya dengan cara seperti itu, atau mereka bahkan mereka gosok-gosokkan pada pasir. Apakah kemudian dikatakan bahwa mereka bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih? Lah, mereka orang yang suci, bahkan mereka dicintai sama Allah Ta'ala. Tapi kesucian bukan dinilai dari itu saja, ya kan? Kalau kesucian dinilai dari hal yang zahir saja, ya kita lihat bagaimana sejarah mereka dulu yang tidak ada sabunnya, tidak punya sabun, tidak punya sampo saat mereka dulu mandi. Nah, tidak begitu. Jadi kesucian tidak hanya diukur dari zahir, tidak diukur dari kebersihan badan yang zahir saja, tidak. Ya, kemudian wa adawul asnan minal bida'il muhdatsah. Sebagaimana kita sekarang ini mengatakan bahwa kita punya sikat gigi, kita punya Pepsodent atau kita punya pasta gigi, itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang baru ini. Zaman Rasul enggak ada itu. Ya kan? Sikat gigi enggak ada zaman, yang ada siwak zaman Rasulullah. Sikat gigi enggak ada. Pasta gigi tidak ada. Apakah kemudian mereka dikatakan, oh mereka ini orang yang tidak bersih? Tidak. Tidak begitu. Bahkan ahlul guba, Allah Ta'ala sendiri cinta kepada ahlul guba. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Mereka bersih, betul-betul menjaga kebersihan mereka waktu mereka istinja itu. Pertama dengan menggunakan batu, setelah itu dengan menggunakan air. Ahlul guba. Nah, mereka tidak menggunakan sabun seperti halnya kita waktu kita mandi atau waktu kita beristinja dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian walagat kanu yusalluna alal ardi fil masajid wa yamshuna hufatan fit turugat. Bahkan dulu mereka sholat itu di masjid-masjid yang tidak pakai lantai, tidak ada keramiknya. Sholat di masjid, di atas masjid itu dengan tanah. Sujud mereka itu langsung menyentuh dengan pasir. Apakah lantas kemudian dengan demikian mereka dikatakan orang yang kotor? Enggak. Mereka orang-orang yang menjaga kebersihan. Seperti halnya itu. Bahkan wayamsyuna khufatan fit turugat, bahkan mereka jalan di Madinah itu atau jalan di Mekah itu dengan tanpa serandal. Tidak pakai terompah, tidak pakai sandal. Berjalan begitu saja mereka. Ya. Wa man kana la yahmil bainahu wa bainal ardi hajizan fi madja'ihi kana min akabirihim. Bahkan
Mereka para sahabat yang menjadikan punggung mereka itu tidak ada alasnya saat mereka waktu waktu mereka tidur, yang tidak pakai alas itu justru para sahabat yang terbesar itu. Kalau Anda melihat ada sahabat yang masih pakai selimut atau pakai sajadah atau pakai lemek begitu, atau pakai pembatas antara badannya dengan tanahnya, itu bukan sahabat yang besar itu. Justru sahabat-sahabat jalil yang besar itu dari kalangan mereka dulu adalah mereka yang tidak beralaskan apa-apa. Itu kana min akabirihim, mereka adalah orang-orang yang besar. Ya. Wa kanu yaktasiruna 'alal hijara fil istinja, bahkan mereka hanya cukup waktu istinja dengan menggunakan batu saja, tidak pakai air. Nah, apakah ini semua dikatakan oh mereka tidak bisa menjaga kebersihan? Tidak. Ya. Sebagaimana dikatakan wa gala Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, dan yang lain dari ahli sufah, dari para sahabat Rasulullah yang lain juga dari ahli-ahli sufi yang menjaga daripada kezuhutan mereka kepada dunia. Mereka mengatakan kunna na'kulu syiwa fatugamu shalatu fanudkhilu asabi'ana fil hasa thumma nafriquha biturabi wa nukabbir. Dikatakan oleh Abu Hurairah dan orang-orang ahli sufah itu adalah orang-orang dulu, sahabat-sahabat Rasulullah yang duduknya di atas bangku atau di atas kayak bentuknya seperti dingklik kalau orang Jawa bilang itu, atau di atas satu teras begitu di sebelah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kalau kita melihat antum waktu ke Madinah, antum akan lihat tempatnya sufah itu agak sedikit lebih tinggi. Diberi seperti kayak dikah begitu, jadi seperti teras begitu, ya. Amben. Ya mereka dulu tidur di situ, sholat bersama Nabi di situ, makan sama Nabi di situ, mereka beristirahat bersama Nabi, mereka duduk bersama dengan Nabi, mereka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi ya di situ. Itu ahli sufah, di mana mereka tidak punya kehidupan apa-apa, mereka hidupnya bersama dengan Rasulullah. Itu ahli sufah. Di antaranya adalah Abu Hurairah, ahli sufah itu. Mereka mengatakan kunna na'kulu syiwa, dulu kami makan daging panggang. Syiwa itu daging panggang, masyui. Orang sekarang itu makan apa? Sate. Kunna na'kulu syiwa, dulu kami makan daging panggang. Fatugamus shalah, kemudian waktu ditegakkan sholat, dikumandangkan azan itu. Atau diigomahkan azan, diigomahkan untuk ditegakkan sholat. Fanudkhilu asabi'ana fil hasa, maka kemudian setelah kami makan daging panggang tadi itu, tangan kami terkena minyak daripada daging tersebut, lantas kami gosok-gosokkan pada kerikil atau pada pasir begitu, tangannya digosok-gosokkan begitu. Tsumma nafriqu habit turab, kemudian kami gosok-gosokkan pada pasir begitu, wa nukabbir, setelah itu kami takbiratul ihram untuk sholat di belakang Rasulullah. Nah, apakah itu dikatakan mereka orang-orang ahli sufah adalah orang-orang yang kotor? Enggak. Nabi sendiri mendiamkan hal itu. Ya. Wa gala Umar radhiyallahu taala anhu wa ma kunna na'riful asnana fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Sina Umar radhiyallahu taala anhu, dulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenal yang namanya sikat gigi. Tidak pernah mengenal. Tidak pernah mengenal yang namanya sikat badan, tidak ada. Zaman Rasulullah sallallahu tidak ada seperti itu. Wa inna ma kanat manadiluna butunu arjulina. Bahkan dulu sapu tangan kami itu adalah butun arjulina, perut kaki kami. Jadi kalau kami ingin mencuci tangan, habis cuci tangan kemudian setelah itu kemudian pakai sapu tangannya dengan kaki-kaki mereka, digosok-gosokkan gitu. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, idza akalna al-ghumra masahna biha. Kalau dulu kami memakan satu makanan yang berbau lemak, kami gosok-gosokkan pada kaki kami. Nah, seperti itu, makan kunyit itu. Umur itu kunyit. Kalau dulu kami makan kunyit, baunya kunyit. Kami kemudian gosok-gosokkan pada kaki kami. Karena dulu tidak ada mindil, tidak ada sabun tangan. Tidak ada sabun, tidak ada ini. Wa yugalu awwalu ma dhahara minal bida'i ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'un. Dikatakan bahwa yang pertama kali tampaknya kebid'ahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Yang pertama kali timbul kebid'ahan itu 4 setelah masa Rasulullah itu. Apa itu yang pertama? Al-manakhil, ayaan.
ayaan. Jadi di makanan tadi itu, sekarang kalau kita lihat bagaimana makanan sekarang itu lembut sekali. Dulu zaman Rasulullah SAW makanan itu begitu kasar. Roti itu kasar sekali. Tidak seperti halnya roti kita sekarang. Halus dan enak, nikmat dimakan. Dulu zaman Nabi rotinya kasar dan berbau bahkan. Bahkan sudah berhari-hari. Mereka pun saat memakan roti itu kemudian dimasukkan ke dalam air apa yang mereka minum, kemudian baru mereka makan. Manakhil. Yang kedua al-ashnan, sikat gigi. Nah, yang ketiga pakai, yang ketiga al-mawa'id, yaitu hidangan-hidangan yang mewah. Al-mawa'id, hidangan-hidangan yang mewah, hidangan-hidangan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat adalah asyiba', kenyang. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hidangan-hidangan mewah. Tidak ada kekenyangan-kekenyangan, tidak ada. Baru timbulnya setelah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat inayatuhum kulluha binadhafatil batin. Semua perhatian mereka itu bukan kepada hal-hal yang zahir ini. Perhatian mereka itu kepada apa? Kebersihan batin. Kebersihan hati. Itu yang perhatian mereka itu. Mereka tidak makan banyak. Mereka tidak punya sabun. Mereka tidak punya yang namanya sikat gigi. Mereka tidak punya yang namanya sikat badan. Mereka tidak punya yang namanya sampo. Mereka tidak punya yang namanya tidak punya apa-apa. Tapi justru perhatian mereka itu kepada yang namanya kebersihan batin, kebersihan hati. Itu perhatian mereka. Inayatuhum binadhafatil batin. Hatta gala ba'duhum as-salatu finna alaini afdal. Dulu zaman Rasulullah, karena masjidnya tidak pakai keramik, sehingga sebagian dari para sahabat itu mereka mengatakan, atau sebagian dari para ulama mutaqaddimin yang dahulu mereka mengatakan bahwa sholat dengan menggunakan dua sandal yang dipakai di kakinya itu lebih afdal daripada dicopot. Daripada dicopot. Dulu itu, karena dulu masjidnya tidak pakai keramik. Kalau sekarang masjidnya sudah ada keramiknya, harus dilepas di luar masjid. Karena dulu masjid tidak pakai keramik, sehingga mereka pakai dua sandal saat mereka sholat. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma naza'ana alaihi fi salatihi bi ikhbari Jibril alaihi salam lahu annabihi ma najasa. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas dua sandalnya saat beliau akan melakukan salat. Mengapa demikian, kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sandalnya waktu beliau salat? Dikatakan bi ikhbari Jibril alaihi salam, karena Jibril alaihi salam, malaikat Jibril memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabihima najasah, bahwa pada dua sandal itu di bawahnya ada najisnya, sehingga dilepas oleh Rasulullah. Nabi berjalan dari rumahnya menuju ke masjid. Nah, di tengah jalan itu Rasulullah terinjak kakinya atau terinjak sandalnya dengan najis. Jadi waktu masuk masjid, sandal tersebut dilepas oleh Rasulullah dan kemudian berangkat menuju ke masjid salat tidak pakai sandal Rasulullah. Pernah begitu, memang pernah begitu, ya. Wa khala'an nas sani'alahum. Kemudian para sahabat saat itu melihat Nabi Muhammad melepas sandalnya, para sahabat pun ikut melepas sandalnya. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebabnya, karena di bawah sandalnya Nabi itu yang ada najis. Sementara mereka tidak melihat. Mereka hanya melihat Nabi Muhammad melepas sandalnya, mereka juga ikut melepas sandalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam lima khala'tum ni'alakum. Kenapa kalian kok melepas sandal kalian semuanya? Nah, sahabat bingung, Nabi kok mengatakan seperti ini? Kami hanya lihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, sehingga kami mengikuti. Ya, wa qala Nukhai fil ladzina yakhla'una li'alahum, dikatakan oleh Imam Nukhai bahwa mereka orang-orang yang melepas sandalnya, para sahabat, mereka-mereka para sahabat yang melepas sandalnya, mereka Imam Nukhai berkata, waditu lau anna muhtajan jaa ilaiha fa akhadhaha. Kalaupun saat itu ada pencuri yang akan mencuri serandal mereka, pasti akan diambil oleh pencuri itu. Kesempatan tuh. Sebagaimana sekarang orang zaman sekarang, serandalnya dilepas di muka masjid, ayo habis sudah, hilang sudah. Kata Imam Nukhai, kalau saat itu ada orang yang membutuhkan sandal itu untuk dia jual ke pasar untuk jadi makannya di untuk mereka jual dan mereka akan makan dari hasil itu, mereka akan curi itu sandal saat itu. Ya. Mungkaran li khila'in ni'al, karena satu perbuatan melepas sandal saat itu dulu satu perbuatan yang mungkar.
mungkar. Sebagaimana kita zaman sekarang, kalau kita memakai sandal di masjid sekarang ini kemudian sholat pakai sandal, hal yang mungkar nih. Dulu begitu, justru dulu melepas sandal itu hal yang mungkar. Ya, munkaran li khila'in ni'al, fakadha kana tasahuluhum fi hadhil umur, balkanu yamshuna fi tini syawari' hufatan. Itulah mereka. Bagaimana mereka bisa melihat, antum bisa melihat bagaimana keadaan hidup mereka, bahwa mereka berjalan di atas pasir atau di atas tanah negeri Madinah saat itu tidak pakai sandal. Tidak pakai sandal kebanyakan mereka. Wa yajlisuna 'alaiha, bahkan mereka duduk di atas pasir Madinah. Tidak pakai beralaskan apa-apa. Wa yusalluna fil masajid 'alal ardi, bahkan mereka sujud salat di atas masjid yang tidak pakai keramik. Langsung dengan menyentuh tanah. Wa ya'kuluna min dagigil burri wasya'ir wa huwa yudasu bid-dawabi wa tabulu 'alaihi. Bahkan tidak jarang mereka memakan daripada apa namanya tepung atau adonan tepung atau makan roti-roti atau makan gandum, bahkan yang mana gandum atau tepung yang mereka buat tadi itu pernah diinjak-injak oleh hewan ternak mereka, diinjak-injak oleh kambing mereka, diinjak-injak oleh sapi mereka, diinjak-injak oleh unta mereka, bahkan tidak jarang unta, sapi, kambing mereka buang kotoran di situ, kencing di situ. Mereka juga buat adonan tepung dari situ. Mereka buat roti dari gandum tersebut. Wa tabul wa la yahtarizuna min aragil ibil wal khail ma'akathati tamarruqiha bin najasat. Bahkan mereka tidak sama sekali menjaga diri. Ini tepungnya atau gandumnya ini habis dikencingi sama kudanya. Enggak. Kudanya berkeringat, keringatnya kuda tadi itu membawa najis kemudian netes di tempat tersebut. Tetap mereka pakai itu. Tepung yang bertetap mereka makan untuk jadikan roti. Halnya seperti itu, ya. Kemudian walam yunggalgat an ahadin minhum su'al fi dagigin najasat, akan tapi mereka juga tidak pernah bertanya-tanya apakah ini tepungnya sudah dicuci dengan bersih, apakah tidak tercampur dengan najis-najis yang pernah diinjak-injak oleh kaki ternak atau hewan. Tidak pernah mereka menanyakan. Bahkan Nabi pun juga pernah makan daripada tepung yang sama. Nah, jadi artinya ikhwani bahwa mereka tidak memperhatikan kepada perbuatan-perbuatan yang berbau zahir saja, anda, ya. Jadi kesucian-kesucian zahir itu tidak mereka, itu perhatian mereka. Cuman bukan hanya itu mereka. Justru kesucian yang zahir dan kesucian yang batin itu merupakan satu paket, ya, satu paket. Jadi kesucian zahir seperti halnya wudu, seperti halnya mandi, seperti halnya istinja dan lain sebagainya. Di samping itu juga mereka membersihkan hatinya. Di samping itu mereka juga membersihkan batinnya, membersihkan hatinya, membersihkan jawarihnya, membersihkan sir dan ruhnya dari segala hal-hal yang tercela dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kefahaman dalam ilmu agama, menjadikan dan dituntun oleh Allah taala mudah-mudahan kepada kita mengamalkan, mempraktikkan apa-apa yang telah kita dengarkan, apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulamanya kepada kita. Dan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, membersihkan jawarih kita, memuliakan kedudukan kita di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memanjangkan umur kita ma'asihah wal afiyah, dan mudah-mudahan di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah indal maut ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa ridha. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.